Oh ini gua hapus dulu. Exercise-nya kita adalah yang pertama third element sama third from last. Oke, okay? Third element sama third from last. Berarti sekarang kita bikin dulu function third. Third dari sebuah list adalah elemen ketiga. Kita bisa pakai apa? Yang paling gampang adalah pentung berapa? 2. Karena indeks itu mulai dari 0. Oke, ini pasti. Next, apa lagi? Bisa ngapain lagi? Sekarang gini, kalau gue head dari tail, gue dapetnya apa? Yang kedua kan? Kalau gitu, kalau head dari tail gue dapetnya kedua, berarti sekarang untuk dapetin yang ketiga, ada pikiran kemana? Tail dari? Tail. Tail dari tail. Kita cobain aja dulu ya. Sorry. C-C-L. Oops. Kita cobain aja dulu. Enggak, ini belum selesai functionnya. Kita punya lista tadi kan? Oke, okay, listanya dulu apa tadi? Oke, okay. Si lista isinya itu. Atau gampangnya kita define dulu deh list B. List B adalah supaya ingat isinya apa. Oke, okay. CCCL. Nah, tes list B-nya ada? Ada. Kita lihat hasil dari third kalau list B apa? Berarti hasilnya tail dari tail kan? Dimulai dari elemen ke elemen ketiga dari si list B nih. Ya udah kalau gitu kalau kita head dari sini bisa dong. Gitu. Benar ya? Oke. Cobain lagi. Benar. Oke. Asik. Next. Third dari last. Coba laster. Laster dari XS berarti diapain nih? Berarti yang kan gue ambil ujung. Bisa nggak gue mulai gue kalau mikirnya kayak si tail tapi gue potong dari belakang. Untuk motong paling belakang apa? Ayo, motong paling belakang apa? Motong paling belakangnya caranya apa? Init, ya kan? Gue mau motong dua kali nih kan? Berarti init dari init si si XS. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya apa. Ya, ini belum selesai functionnya. Sekedar mau lihat hasilnya, coba last third dari list B. Jembreng. Oke, udah potong kan? Baru kita, oh kalau gitu kita ambil apa nih? Kita ambil apa ini? Kita ambil last-nya aja. Ya nggak sih? Ya. Last dari itu. Jeder-jeder. Last third dari list B. 18. Oke. Okay. Ada cara lain? Banyak banget. Ya. Gue kasih tau nih, length. Length dari list B itu isinya berapa? 20. Bisa dong kalau kita pakai length berarti? Bayang nggak kira-kira pakai length apa? Gue mau pakai pentung pakai length. Ayo coba mikir. Pentung adalah mengeluarkan elemen ke berapa? Tapi mulai indeksnya dari 0 gitu. Pentung-pentung ini. Iya, jadi kalau elemen pertama tuh 0 gitu. Lu mau ngeluarin elemen pertama berarti list B pentung-pentung 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau gitu, kalau gua mau pakai length dan pentung. Ayo. List diapain isi XS? Kedua terakhirnya apa? Ketiga terakhir berarti apa? Secara gampang ya, dia elemen ke terakhir dikurang 2 kan? Iya. Karena cara indeksnya dari ini berarti di length dari XS dikurang 3. Karena kan tadi kalau normalnya dikurang 2. Tapi karena indeksnya dari 0 kurang 3. Skip this version sembarangan aja dia lagi rekaman. CCCL. Oops. Ada yang salah kita. Length dari XS dikurang 3. Oh ya, ini mesti di
mesti di ini mesti di apa ya, dikurungin. Aduh duh. Length dari XS dikurang 3. Kurang ini ya. Coba. Warning pattern mesh are over the definition of last. Oh, sorry. Namanya. Okay. Namanya itu berarti cobain last third dari list B. 18. Ngerti enggak kira-kira? Ada lagi banyak caranya. Gue bilang last third ya, L third aja deh, biar cepet. Apalagi coba, apa cara lo? Apalagi yang bisa kita lakuin? Di reverse, potong-potong gitu kan? Ambil. Berarti kita mulai dari apain dulu? Kita reverse dulu gitu kan? Abis itu diapain? Diambilnya tailnya dua kali kan? Tail lagi. Abis itu diambil head. Oke. LT deh biar pendek kan. LT dari list B. Oke. Ya, bisa ya. Dan masih banyak lagi caranya. Ingat namanya ini kayak Lego aja, ortogonal. Terus berikutnya bagi dua, tempel lagi tapi yang terakhir dibalik. Ayo pakai apa yuk? Ayo bagi dua pakai apa? Gue mau setengahnya. Misalnya kalau genap ya setengahnya, kalau ganjil ya setengah apa? Misalnya ada 9 elemen, gue ngambil 5 elemen. Kalau 10 elemen gue ngambil 5 elemen. Kalau 11 elemen gue ngambil 4 atau 5. 11 berarti berapa? 5 elemen lah ya. Pakai apa kira-kira? Tapi kita nggak tahu length apa, kita nggak tahu panjangnya si ini. Kalau 10 kan gampang. Kalau misalnya panjangnya itu bebas, kayak list B, pakai apa? Pakai length-nya. Take, lo ngerti nggak kalau gue bikin gini? Cek satu, kita cek dulu. List B udah tahu kan isinya apa? Iya. Sekarang, gue ngambil setengahnya nih. Pakai apa? Length dari si itu, length dari si list B, gua apain? Gua div. Kita nggak, kalau minus 10 kita nggak tahu dong. 10 dapetnya dari mana? Kan? Div 2 dari list B. Kebanyak. Coba kita bikin dulu di sini nih. Gua mau bikin function setengah list dari XS. Berarti gue ngambil setengahnya doang. Pakai apa? Take tadi dari, gue bikin aja setengah gitu ya, dari list XS kan. Ingat kita bisa pakai where setengah itu sama dengan div length dari XS dibagi 2. Oke. Nah, ya di sini gue, load apa tadi sih namanya, tree ya. Ini gue ya, lo nggak perlu tahu ini, intinya malas ngeload sendiri. Oke, berarti kita punya function apa tadi, setengah list ya, STG list dari list B dapat kan gitu. Sekarang kalau setengah list ini isinya nggak jelas, panjangnya juga nggak jelas, bisa gak? Ya, karena kita udah punya itu, bisa aja. Kalau mau make sure bahwa itu benar-benar setengah, kita mulai dari 21 deh. Bisa. Jelas? Kalau misalnya gue mau sekarang setengah list, tapi setengah list yang terakhirnya, tail setengah. Gua apain berarti?
Gue mau setengah terakhirnya. Drop dari? Ya, kita bikinnya pakai setengah gitu ya. XS, where, setengah itu adalah div, length SS dibagi 2. Jelas? Oke, gue load dulu. setengah, tadi apa namanya list kita? Tail setengah ya? Iya gak sih? Tail setengah dari list B. Oke. Jelas? Nah ini penting nih, karena apa? Lo gak bisa pakai 10-10-an tadi, karena list inputnya listnya ini sembarangan. Tuh, ya kan? Kalau setengah list tadi 1-4, 1-2. Ya? Jadi lo gak bisa pakai 5, pakai apa 5-10 tadi, gak bisa. Nah, once kita udah punya setengah list sama tail setengah, berarti kan kita ada PR nomor 2 bagi 2, tempel lagi. Oke. Kalau gitu bagi 2 tempel dari XS, apa yang harus gue lakuin coba? Yang pasti setengah yang pertama ya. Setengah yang pertama itu apa? Setengah list ya? Setengah list XS gue gabung sama, tapi gue minta dibalik kan tadi kan. Nah, untuk dapat terakhirnya pakai tail setengah. Untuk dibalik pakai reverse dari tail setengah dari XS. Oke, kita cobain. Load dulu. Aduh. Load 3. Apa tadi namanya? Bagi 2 tempel ya? Bagi 2 tempel dari saat... ya udah terlanjur nulis, ya udahlah ya. 1 sampai 10. Jebret. Benar enggak? Nah. Mau sampai 100. By the way, kalau si Simon Peyton Jones bilang bahwa lo penting banget untuk mengerti bahwa komputer tuh bukan magic, you have to understand gitu. Cara kerjanya gimana? Jadi kalau lo ngeliat hal-hal aneh itu, lo, oh ya, tau lah ini gue iniin gitu.